mangkat iki. Mangkat ah. Ya Allah, enak banget loh. Mengko kapan-kapan lah Rene neh. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga Rene neh. Ku Rene meneh ya. Mas neh. Ya. Apa hayo yang paling terkenal dari Temanggung? Sak dunia sudah mengakuinya loh. Lah apa toh? Mesti panganan toh? Mangan wae. Lah terus apa sing paling terkenal dari Temanggung? Mosok ora ngerti. Yo tembakau. Temanggung punya varietas unggul soal tembakau. Namanya Srintil, terbaik dan termahal di dunia. Harganya pun bisa sampai 1 juta per kilo loh. Weh, 1 juta? Hooh. Sayangnya industri besar di Cina sudah menanam dan mengekspor tembakau ini. Dan ironisnya lagi, sejak tahun 2015 impor tembakau Srintil made in Cina ini terus meningkat. Nah, kita belok sini dulu ya. Aku tahu makanan yang enak tur murah di sini. Bu. Tiga nggih, Bu? Iya. Pun, Bu, pun. Cekap. Bu, ngapunten, Bu. Mau tabak, Bu. Nah. Kita akan ke tempatnya Kiai Bambu Runcing. Namanya Kiai Subhi. Beliau itu orang sakti tenan loh. Dan beliau juga salah satu penggerak daripada para pejuang-pejuang zaman dulu. Jadi begini, dulu para pejuang itu membawa bambu runcing ke tempat Kiai Subhi. Untuk apa? Untuk diberi asma, lalu didoakan. Sehingga mereka itu menjadi berani sekali. Bahkan Jenderal Sudirman. Ayo toh, ngerti toh Jenderal Sudirman? Pernah sowan ke beliau, hebat ra. Beliau itu orangnya sangat sederhana. Zuhud dan tawadu. Ini kelenteng ke. Pek banget ya? Sebuah ini, kurang ngomong. Kurang ada kok, besok banget. Tak kira kamu ya tahu. Awas, awas. Kowe iki ngopo sih? Lah kamu ngaget-ngaget iki wae. Lah kamu kenapa toh kok ngerem ngedadek lho? Lah iki lho bocah iki lho ngaget-ngaget iki wae. Aku iso ora anak kowe rakne bani aku. Lho aku iso milih. Aduh. Iku lho. Apa? Kamu tadi tuh mau nabrak kambing, lihat toh. Waduh. Apa-apa toh? Mboten apa-apa, Bu. Napa-napa? Amit, amit. Tulungi, tulungi, tulungi. Matur nuwun, Mas. Aduh. Cekel. Cekeli. Wah, wis piye to kowe iki? Wis. Wis, aman. Bu. Ibu ajeng teng pundi? Ajeng Wangsul. Ajeng Wangsul. Kula anter nggih. Nggih. Ayo anter. Ayo. Monggo, Bu. Nggih, monggo. Gin. Kula anter mawon nggih. Gin. King mriki, Bu. King mriki. Awas, Bu. Awas. Gin. Ini dibawa, Gin. Bawa toh, yo. Monggo, Bu. Gin. Apa? Iya, iki lho wis tekan. Iya. Alah. Mampir, Le. Nggih, Bu. Matur suwun niki kula kalih kanca-kanca ajeng teng griyane. Omahe sapa? Kiai Haidar, Bu. Kiai Haidar? Nggih. Dimriki Pandang. Pandang apa Kiai Haidar e?
Kiai Haidar. Kiai Haidar, Bu. Teng mriki panggilan itu Pak Endang. Oh, nak nang kene undang-undangane Pak Endang. Grone caket to, Bu? Nggih, caket mriku. Teng mriku. Oh, niki belok mriki? Nggih. Nuwun sewu, Pak. Apa benar ini dalamnya Kiai Haidar? Mau sowan. Iya. Iya. Kira-kira teng dalam nggih? Nggih, wonten. Monggo. Oh, nggih. Nggih. Monggo, monggo. Kok mirip? Mirip toh? Aja salah kayak aku lho. Salahe dhewe seruntal-seruntul. Ngapunten Nyai. Hei. Ngapunten Nyai. Kula wau mboten ngertos. Iki sapa iki? Sugeng Nyai. Dalem endi? Kula saking Semarang. Pondok Al-Itqa. Nggih. Ngon Kyai Ubaidillah. Nggih, Nyai. Sehat e Ubaidillah. Alhamdulillah, Nyai. Apa-apa ya. Ngapunten Nyai. Nggih, nggih. Iki sapa? Kula Dul Hamid, Nyai. Dul Hamid. Ya Pondok Ubaid nganu ke Subet. Alhamdulillah, sehat ya. Nggih. Aiki sakandi. Assalamualaikum, Yai. Salam. Nggih. Kula Solikin, Yai. Soliki. Nggih. Ora santri ya. Terus jenengane kok santri? Nggih. Nggih, kula mahasiswa saking Bandung, Yai. Alhamdulillah. Jih. Tapi kok wis kaya santri. Alhamdulillah sering bergaul dengan teman-teman iki, Yai. Ya, mudah-mudahan paringi akrab semuanya. Amin. Moga-moga. Nggih, matur suwun, Yai. Moga-moga. Sehat. Alhamdulillah. Gimana ini? Piye-piye? Ngapunten, Yai. Kami didhawuhi kalih Gus Yusuf untuk sowan teng mriki. Oh, bar sowan Gus Yusuf. Nggih. Ya Allah. Oh, nggih, ngapunten. Dapat salam dari Gus Yusuf. Nggih, nggih, bar kula riyen kanca kula. Nang pondok, nggih. Nggih, Gus Yusuf. Nah, sak menika kita semua kami mau mendengarkan penjelasan pripun niku, Yai. Nggih, Yai. Dan tepat sekali di tempat ini 73 tahun yang lalu digunakan sebagai penampungan para pejuang-pejuang bambu runcing. Nggih. Kalau di Nahdlatul Ulama ada beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan kiai-kiai lainnya. Kalau di dalam kota Parakan atau Kabupaten Temanggung ini ada Kiai Haji Subahi. Beliau adalah koordinator pejuang bambu runcing. Dan ada pula Kiai Abdurrahman. Beliau ditugaskan sebagai pemberi makan nasi legi. Ya, sehingga pejuang-pejuang bambu runcing ketika makan nasi legi, dia akan kuat untuk tidak makan selama sampai bahkan 3 hari tidak makan. Ada juga Kiai Ali, beliau diberi tugas untuk memberikan air wani. Air yang menjadikan pejuang-pejuang itu ketika meminumnya akan menjadi semakin berani. Dan ada pula Mbah Kiai Gunardo, nah beliau lah ayah daripada Mbah Kiai Muhaiminan. Mbah Kiai Muhaiminan adalah ayah dari saya, Muhammad Haidar, dan beliau tugas sebagai penyepuh bambu runcing. Ngapunten Nyai, kalau pasca kemerdekaan itu pripun sih? NU sebelum kemerdekaan masih bergabung dengan Mas Sumi. Nah, karena Mas Sumi dibesarkan oleh warga NU dan kemudian Mas Sumi menjadi partai politik dan di dalamnya ada beberapa jamiah ya, beberapa jamiah yang sangat erat dengan beberapa kepentingan, maka dari situlah NU untuk keluar dari Mas Sumi pasca kemerdekaan itu. Makanya NU mendirikan partai sendiri dan nyata dengan berdirinya partai NU di tahun 1955 nyatanya NU mendapatkan dukungan yang begitu besar sehingga kemungkinan sampai
45 kursi yang didapatkan oleh Nahdlatul Ulama. Begitu juga sampai di tahun 71, NU juga masih mendapat dukungan yang lebih besar. Ngapunten Yai, saklajengipun bagaimana kiprah NU wonten zaman Orde Baru, Pak Yai? Kalau kita mengingat NU di zaman Orde Baru, rasanya kurang menarik. Karena kita banyak dipangkas. Sampai kita tahu bagaimana muktamar di Cipasung, Gus Dur berusaha untuk dijegal. Tapi dengan kegigihan para kiai, kekompakan para kiai, tetap Allah menyuarakan suara rakyat. Dan kita tahu bahwasanya NU berdiri atas dua pilar, yaitu pilar keislaman dan pilar kebangsaan. Walaupun toh demikian, kita tetap hormat dengan pemerintah. Dan insya Allah sampai sekarang kita tetap bersama dengan pemerintah. Alhamdulillah. Dan setelah Orde Baru selesai, datanglah reformasi. Nah disitulah saat-saat kita merasa ayam jago dibuka dari sangkarnya. Merasa bebas kembali. Merasa lega kembali. Sehingga kita bisa menyuarakan suara-suara yang selama bertahun-tahun terbungkamkan. Dan perlu diketahui, munculnya Partai Kebangkitan Bangsa, kalau di sekut Jawa Tengah ini ada beliau, wonten Kyai Haji Abdurrahman Khudori Tegarjo, Magelang, ada Kyai Haji Hanif Muslih dari Meranggen, ada Kyai Nadif Zuhri dari Semarang juga, termasuk Kyai Holil Bisri dan Kyai-Kyai yang lainnya. Tentunya dengan figur panjangipun Kyai Haji Abdurrahman Wahid bisa mendongkrak suara Nahdlatul Ulama seolah-olah kembali kejayaannya seperti di zaman-zaman dahulu. Makanya kami para kiai, para bunyai, dan para pengikut santri jamaah tarekah menitip aspirasi keislaman, kebangsaan, keumatan hanya kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan kesan kepada panjenengan. Monggo Pak Kiai kula ngantos ngasta bajingan. Monggo. Bu. Ini bajingan makanan khas Temanggung yang terbuat dari jenderal dan gula merah dimasak seperti jenang. Oh, gitu. Makanya monggo kita coba. Nggih, nggih, Yai. Mari-mari. Saya ya. Sampai kaget dengar namanya, Pak Yai. Yeah. Unik ya, namanya, Pak Yai. Matur nuwun, Bu. Ya, nggih. Matur nuwun, Bu. Namanya kok seperti kelakuan. Nah, ini nanti saya perintahkan jenengan untuk sowan ke kiai yang karismatik. Beliau adalah Mbah Kiai Dimyati Rois. Ini gambarnya dan sekaligus jenengan bawa. Ya. Beliau salah satu tokoh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa dan sekaligus beliau sesepuh kita. Jangan lupa, sungkem saya, salam saya, diaturkan. Pak Yai, kami nyuwun pandungan saking Pak Yai. Masih minta sangu. Ya, hanya bisa memberi sangu doa, mudah-mudahan dengan doa ini Allah betul-betul memberikan ridho dengan perjalanan kita. Mudah-mudahan hasil maksud, amin. Selamat sampai tujuan, amin. Dan titip BKP. Ya, li ridha ilah wa bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah.
gunung loh. Bukan di tanah ini nomor WA-nya, namanya lah paling enggak. Waduh, yo lali. Wah, wow, wis atuh. Waduh, wis mangkat. Aku ini harus yang cedak lah. Aku ini malah ngalamu nak piye. Lah terpesona kecantikannya. Geng, isinya apa?